Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan melihat acara Kesango Festival yang terletak di lapangan Puputan Badung. Ini acara yang sudah digelar setiap tahunnya, setiap menyambut Hari Raya Nyepi, dan tahun ini adalah tahun pertama kali saya melihat Kesango Festival. Nah, sebenarnya Kesango Festival itu identik dengan peringatan Hari Raya Nyepi, karena kemarin adalah pembukaan yang diadakan di Patung Catur Muko di Puputan. Di sana ada pawai ogoh-ogoh sebagai pembuka, dan acara kegiatan ini adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Jadi ogoh-ogoh yang kemarin pawai itu diparkir atau istilahnya dipamerkan di lapangan. Nanti saya akan lihat di sana. Bantu dengan like dan subscribe. Semoga channel saya semakin berkembang. Saya sudah lama tidak nge-vlog. Baru tahun-tahun ini saya kembali nge-vlog karena ada banyak kegiatan yang harus saya jalankan. Di Kesango Festival ini adalah penampilan atau pementasan 12 ogoh-ogoh terbaik di Kota Denpasar. Di Denpasar Timur, 3 ogoh-ogoh terbaik. Denpasar Barat juga 3, Denpasar Utara 3, dan Denpasar Selatan 3. Nah, dari retetan ini adalah kegiatan Kesango Festival ini dilakukan setiap tahun sekali. Oke, ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Ikuti perjalanan saya. Oke. Nanti kita lihat ogoh-ogoh yang terbaik yang ada di Kota Denpasar. Oke. Kamu melihatnya? Kuncinya ya. Kunci ya. Oke, sekarang kita berangkat kemana? Melihat apa tuh? Lihat dodoh. Ogoh-ogoh. Kita lihat ogoh-ogoh di Puputan. Oke, kita sudah sampai di lapangan Puputan di Kesango Festival. Danis, kelas 3. Danis, kelas 3. Mbak ada. Gianda, Niwayan, kelas 3. Gianda,
kelas 3. Oke, sekarang kelas 4. Nomor Ayu Krista kelas 4. Ayu Krista. Layaknya Ayu Junita kelas 4. Adi Narendra kelas 4. Iga sapi itu. Narendra kawan. Giginya iga sapi. Nomor 3 lagi. Narendra main. Kita pria ini gitu. Biasa. Desta, Kaspar. Desta. Mahesa, Kaspar. Boleh nado gogo tuh. Halif. Halif. Buku Mahesa tuh. Buku Mahesa. Buku Mahesa. Alif Diki Pratama. Baik, jangan gambar sekarang yang beruntung hari ini Thomas Cahaya. Ini foto Tania. Destana. Tania. Ini foto masih ya, menak foto. Tania, menggambar. Cio. Apa belum dipanggil ini? Kaina. Mas Nam. Bunda-bunda yang belakang, dulu. Bukan Chandra, Kak Al. Nah, ini, Nah. Panas saja, Mas. Ya, sekali lagi terima kasih. Hari dia yang telah menikmati kita dalam kegiatan hari. Ke depan. Jalan. Dan yang terjadi kepada yang belum juara tingkatkan lagi di acara selanjutnya untuk lebih baik. Berikan aplaus yang meriah kepada kita semua. Yeah.
Giginya hompong deh. Giginya hompong. Ini di gelas itu. Lidahnya nanti. Ini kan lidah aja yang Ibu dan hadirin sekalian yang ikut memeriahkan festival kesan Prasetyan Juara. Boleh kan? Sampai jumpa lagi di event tahun mendatang. Ya. Dan tetaplah berprestasi. Bagi yang ingin pulang, tolong barang bawaannya, tas, meja lipat, jangan sampai ketinggalan ya, dicek barang bawaannya semua. Ya. Sekali lagi, barang bawaan jangan terlalu ketinggal. Apalagi anaknya juga jangan sampai tertinggal di lapangan. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa lagi di. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah kembali ini dan bapak ibu pendamping, bapak ibu orang tua dan kami membimbing anak-anak ini di dalam beraktivitas mengenai dalam hobinya masing-masing. Gue deso, gue deso. Panitia, panitia. Ini aneh di tub liang ya.
itu dulu video saya berkunjung ke Kasano Festival. Di sana terbanyak banyak terdapat ogoh-ogoh yang sudah pawai kemarin dengan jumlah 12 ogoh-ogoh dan juga ada banyak stand-stand makanan dan hiburan juga ada. Nah, info yang saya tahu Kasano Festival ini terjadwal dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 3 Maret. Oke, terima kasih untuk video ini. Video saya nge-vlog di Kasano Festival dan saat ini saya sudah rekam macam-macam ogoh-ogoh yang sudah pawai kemarin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe. Semoga channel saya semakin berkembang dan tonton video saya selanjutnya.